Dalam video ini Rusia kembali memamerkan keberhasilan pasukannya dalam melumpuhkan kekuatan-kekuatan pertahanan Ukraina. Video terbaru yang dirilis ini menunjukkan kehebatan helikopter tempur Rusia ketika menyerang dan menghancurkan rudal sistem pertahanan udara Rusia. Serangan terjadi di dekat pinggiran Republik Rakyat Donetsk, wilayah yang disinyalir dikuasai oleh kelompok pro-Rusia. Dalam video tampak bagaimana helikopter Rusia bermanuver, kemungkinan Mi-24 terlihat lepas landas sebelum menyerang sistem pertahanan udara Ukraina. Dari komunikasi radio pilot terungkap, pun terlihat oleh kru saat meluncurkan satu rudal. Kru langsung menargetkan beberapa target dan kemudian mengarahkan tembakan ke lokasi. Video terpisah lainnya menunjukkan ledakan di lokasi boot. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia tidak menjelaskan di mana lokasi rekaman video itu diambil. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa video militer Rusia yang ambil merupakan bagian dalam operasi militer khusus di Ukraina yang menghancurkan sistem pertahanan udara Buk M1 Ukraina.